sini umatmu ya Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Melakukan kemaksiatan secara rutin, artinya dia mencetak kesusahan-kesusahan di masa yang akan datang. Weh, ini kata-katanya lagi. Kuwi baleni yo ora iso, nemune yo kuwi mangok. Lho temenan, pokoknya awakmu kok istiqomah nglakoni kemaksiatan tanpa kamu sadari, wis kok telateni terus, karo bangga, bahkan kadang karo kok video, gendaan karo di video, rangkul-rangkulan rong dirabi di video. Di pamer nih, kamu hanya akan menciptakan luka di masa yang akan datang. Contoh paling penak nek kowe ora percaya dol. Saiki njajal. Cek to ora badel tok. Ya kabeh iki contoh, iki contoh. Contoh Pak Dan iki to. Bocah jek nom ganteng. Pacaran nek wah videone, fotone akeh karo gendakane. Cetuk cewek kono diambung, cetuk cewek kono diambung, cetuk kono diambung, gitu. Dilalah umur 40 tobat, tobatan nasuha, tobat bener-bener tobat. Tapi di dalam hati kecilnya tiba-tiba ingat, waduh mantanku sing kono ke pipine yo mulus, waduh irunge sing kae ke ya Allah kaya wong Arab, irungku mblesek kaya kucing anggora kono mbangire kliwat. Ya ora. Ya tenanan, baru kelingan neh, Masya Allah. Sing omahe kunjang ke rambutnya digramason. Nek wedaan ya menarik. I meripat nih loh dan tiga isabu duk ketip. Ya loh. Akhirnya sampean terngiang-ngiang. Katakanlah semisal umpamane kuwi badol. Turu ae lho kangelan dol, ya ora. Lekas kono kelingan sing kunjang, lekas turune kelingan sing omahe Kediri kono, lekas nganune kelingan sing omahe Gunung Kelud, lekas nganune kelingan sing omahe Tulungagung. Itu hanya akan menciptakan luka di masa yang akan datang. Jadi orang yang istiqomah melakukan kemaksiatan saat ini, atau orang yang bahagia-bahagia tanpa beban melakukan istiqomah melakukan kemaksiatan pada saat ini, itu hanyalah orang yang menciptakan luka di masa yang akan datang. Lho tapi tenanan, mulakno aja pisan-pisan. Ae dhewe iki biasa-biasa ae. Mulakno dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamatu iradi anil abdi istigholuhu bima la yaknihi. Tandha-tandhane nek Gusti Allah kuwi berpaling dari seorang hambanya. Tandha-tandhane bocah kunjang kuwi nek lekas ditinggal nih Gusti Allah, dia itu disibukkan oleh perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Istigholuhu bima la yaknihi. Jadi jenengan lekas direpot nih, katakanlah tukang video-video ini wis wegah video pengajian, acara nih wis lekas duwe-duwe, YouTube lancar, awan isuk bengi nyanyi, nyawer LC. Bocah teko prai. Awan isuk bengi omben ning buk ning anu ngene iki enek pengajian omong apa lho kayak pengajian alah terus ge nyapa mendem-mendem kene lho oke nyambut guys rowegep tapi acarane wis ge ngono kuwi ngapusi wedokan kono dilalah enek bojone tanggane ditinggal ning luar negeri sarup pisan lencek pisan wis tarung tok iya toh lah ketika kamu sudah sibuk istighol wis ketungkul karo babakan maksiat ngoten niku, secara otomatis ini adalah pertanda bahwasanya Allah itu mulai meninggalkan panjenengan. Naudzubillah min dalik. Padahal uang sing ora didekengi pusat jan belas ora penak. Belas ora penak. Karena apa? Beberapa hari ini selain saya itu sering didatangi orang-orang yang susah itu, banyak masalah. Saya juga banyak didatangi orang-orang yang top-top. Barusan ada atasannya panjenengan Pak Mulyadi ya. Itu yang orang atas sana itu ada yang datang, itu luar biasa.